bertemu lagi dengan Mbak Dwi di Pagaralong Post Channel. Dalam waktu dekat, Disperindagkop UKM Kota Pagaralong bakal menggelar giat pengawasan terutama terhadap stok dan harga kebutuhan bahan pokok. Berikut liputannya. Jenjang Nataru tahun 2021, kita akan mengadakan pengawasan untuk memantau stok dan harga kebutuhan pokok di wilayah Kota Pagaralong, ujar Kepala Disperindagkop dan UKM Kota Pagaralong, Dawam SHMH melalui Kabid Perdagangan Zaili didampingi Kasih Perdagangan Endang Dia. Menurut Endang, pemantauan terhadap harga kebutuhan pokok sudah menjadi giat rutin yang dilakukan. Namun, jelang Nataru pengawasan dan pemantauan itu akan lebih ditingkatkan lagi. Untuk sekarang ini, pergerakan harga kebutuhan bahan pokok yang mengalami pergerakan atau naik, seperti halnya minyak goreng curah Rp20.000 per liter, sedangkan untuk harga bawang merah turun menjadi Rp22.000 per kilogram, ungkapnya. Mbak Dwi, Pagaralong Post Channel.